ngucapin semua sehat, bagus, dan oke, Cigu pun sehat juga, dan kamu semua sudah sarapan kan nih? Sudah, bagus, oke. Kalau murid-murid semua sudah sarapan, mesti lebih bersemangat kan untuk belajar hari ini? Oke, so hari ini kita akan belajar pasal anggota badan. Jadi, anggota badan ini ada banyak, cuma pada hari ini kita akan belajar 8 anggota badan, oke. Tapi sebelum itu, Cigu mau tanya dulu, apa anggota badan yang kamu tahu? Yang kamu sudah sendiri tahu? Oke, daripada gambar nih, coba kamu bagi tahu Cigu, apa anggota badan yang ada di sini? Oke, pertama apa? Anggota badan kamu tahu? Kepala? Betul. Pandai, ini adalah kepala. Oke, seterusnya apa lagi? Tangan. Oke, betul. Ini adalah kita punya tangan. Oke, tanpa belenggu masa, Cigu akan tunjuk kamu apa itu beberapa, ada 8 anggota badan yang kita akan belajar pada hari ini. Oke, yang pertama adalah apa nih murid-murid? Ini adalah kepala. Oke, kepala itu bagian mana di sini? Ini kan yang tadi kamu sebut, ini adalah kita punya kepala. Oke, gambar seterusnya adalah apa nih? Ini adalah bahu. Bahu kita adalah yang ini, bagian ini. Ini kita punya bahu. Oke, yang bahu kita ini dua nih. Dan oke, seterusnya adalah gambar lutut. Oke, lutut tuh kamu tingguin nih, yang bagian atas. Ini kita punya lutut, tak? Nih, dalam gambar ini adalah kita punya lutut. Oke. Gambar seterusnya adalah kaki. Kaki itu ini, kita punya kaki. Nah, semua nih kaki. Dalam gambar nih, ya, inilah. Nih, semuanya kita punya kaki. Dan gambar seterusnya adalah mata. Mata itu adalah ini. Ini kita punya mata. Ini mata kita. Oke, gambar seterusnya apa ini? Telinga. Oke, ini adalah kita punya telinga. Dalam gambar ini, nah, ini telinga. Oke, ini telinga. Dan seterusnya adalah mulut. Mulut tuh mana? Ini kita punya mulut. Oke, ini gambar mulut kan, Nina? Oke, seterusnya ini apa nih? Hah? Apa nih murid-murid? Ini kita punya apa? Hidung pandai. Oke, itu kita punya hidung. Ini hidung kita, oke? Oke, dan itu saja ada 8 saja anggota badan yang kita akan belajar hari ini. Yang selebihnya Cikgu akan ajar di akhir pembelajaran nanti. So, ini saja yang murid-murid perlu tahu. Oke. So, untuk lebih bersemangat, Cikgu kasih dengar kamu lagu. Lagu pasal anggota badan, 8 anggota badan yang kita sudah belajar nih. Jadi, mood ready, kita dengar lagu dulu, oke? Cikgu akan pasang lagu. Mari kita belajar tentang anggota badan kita. Lagu tuh dibilang kepala, kita bilang kepala macam nih. Kepala, oke. Kepala, lepas tuh bahu. Kepala, bahu, gini. Kepala, bahu, dan ini lutut. Lutut. Lutut tuh kan cukup bilang bagiannya. Jadi kamu pegang bagiannya, lutut di sini bawah, lepas tuh kaki. Ah, kaki pun. Kaki di bawah lagi yang ini nah, di bawah lutut tuh, ah. Oke, lepas tuh mata. Mata, tunjuk mata nih nah. Mata, lepas tuh telinga. Telinga. Ini kita punya telinga.
lagu bilang-bilang, ingat, kepala, bahu, lutut, kaki, nah, semua murid-murid ikutan, nanti murid-murid menarik. Pas seterusnya tuh dia akan cak, lagu tuh akan nyanyi, dibilang mata, mata, telinga, mulut, hidung, kan? Mata, telinga, mulut, dan hidung, hidungan, ya, hidungan. Oke, jadi paling kali cukup pasang, semua murid-murid menari, oke? Oke, jom kita menari dulu sebelum kita belajar lebih lagi, oke? Belajar anggota badan yang lain pula, yang ini untuk yang bonus. Oke, di bagian kepala nih, bagian kepala nih apalagi anggota badan yang ada. Yang pertama apa, ini apa nih, rambut. Oke, ini adalah kita punya rambut. Jadi rambut tuh yang ini, oke, bagian tuh bagian rambut. Dan ini adalah kening, kita punya kening. Ini nih kening, Nina, kita punya kening, Nina, kening, oke. Dan seterusnya adalah apa nih di sini, ini adalah kita punya pipi, ya, ini pipi kita, oke, okay? Oke, okay, dan gambar seterusnya ini, sini di bagian bawah mulut ini adalah kita punya dagu, ini adalah dagu kita. Dan seterusnya apa nih, di ini kita punya bagian kepala, kan, ini bagian kepala, ini adalah bagian lagi di bawah, ini adalah kita punya leher, ini lehernya, nanya leher. Dan seterusnya adalah kita punya bahagian, ini adalah bagian dada. Oke, bagian bawah nih, oke, bagian bawah ini adalah kita punya bahagian dada, oke, bagian dada kita. Dan seterusnya adalah ini kita punya perut, bagian bawah. Di sini sudah, di sini dada, dan di bagian bawah nih lagi yang ini bagian ini adalah kita punya perut, oke, ini adalah perut kita. Dan seterusnya, kalau yang tadi kita belajar ini adalah apa, murid-murid, lutut, ini adalah lutut. Dan kalau yang ini pula, ini adalah kita punya siku, ini siku, ini adalah kita punya siku, oke. Dan seterusnya, apa yang murid-murid cakap tadi itu dengan cegu, ini adalah tangan. Tangan adalah anggota badan kita. Oke, seterusnya, itu sejak kita punya anggota badan yang lain. Oke, sekarang Cikgu akan tanya kamu, apa anggota badan yang telah kita belajar. Oke, ini adalah anggota badan yang telah kita belajar pada hari ini. Yang pertama adalah kepala. Oke, murid-murid kasih tahu Cegu mana itu kepala. Kepala adalah ini.
bagian ini yang bulat ini adalah kepala kita. Oke, ini kepala. Buka silikat di sini. Oke. Seterusnya adalah bahu. Bahu ini yang tadi kita menarikkan, ini bahu, ini kita punya bahu nih, bahu. Oke, sudah dengan itu bahu. Ada lagi lutut. Lutut ini kan pandai. Oke. Bagus. Dan seterusnya adalah kaki. Ini kita punya kaki. Dan seterusnya adalah mata. Ini kita punya mata. Oke, mata kita. Dan seterusnya adalah hidung. Hidung. Ini kita punya hidung. Seterusnya adalah mulut. Ini bagian mulut. Oke. Sekarang, dan seterusnya adalah bagian telinga. Ini kita punya telinga. Oke, pandai. Di telinga, dan seterusnya apa? Baru jadi badan tadi kan tuh. Ini apa? Rambut. Oh, pandai. Oke. Ini adalah rambut. Rambut kita. Kening. Kening mana satu? Ini. Oke, pandai. Ini adalah kita punya kening. Seterusnya adalah pipi. Ini adalah pipi kita. Kita punya pipi, Nina. Oke. Dan seterusnya kita punya dagu. Dagu, apa tuh juga bilang di bagian bawah mulut. Ini mulut kita, ini kita punya dagu nih. Ini adalah dagu kita nih. Oke? Dan seterusnya adalah leher. Ini kita punya leher, Nina nih, leher kita nih. Oke? Dan seterusnya bagian bawah badan kita, di bawah kepala. Ini kepala, ini di bagian bawah, di bagian tengah. Ini kita punya dada. Ini dada kita nih. Dan di bawah dada ada mulut. Kita punya perut. Perut, oke? Perut. Dan seterusnya adalah siku. Siku kita yang ini. Kalau kita tengok kan di badan kita sendiri, ini kita punya siku, oke? Kita punya siku, and then ini kita punya tangan. Oke? Tangan kita nih, tangan. Ada berapa kita punya jari? Ada 5. Itu kita punya anggota badan, oke? Oke, dan oke, kita punya pembelajaran untuk pada hari ini sudah selesai. Tapi sebelum Cikgu tutup kita punya pembelajaran pada sebelum Cikgu tutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sekali lagi kita belajar anggota badan yang telah pun Cikgu ajar tadi dengan menari. Murid-murid bertanya, oke, Cikgu akan tunjuk anggota badan. Murid akan bergabung dengan kita. Kita tetap anggota badan kita. Lutut, dan seterusnya apa lagi kita belajar, murid? Oke, ini kaki.
harusnya apalagi anggota badan selain daripada tuh mata. Oke. Ini adalah kita punya mata. Kita punya mata dan seterusnya apa? Telinga. Oke, telinga adalah kita punya anggota badan juga. Dan seterusnya apa? Mulut. Oke, mulut dan apalagi satu? Hidung pandai. Oke. So, itu saja untuk hari ini. Kita telah pun belajar 8 anggota badan dan beberapa anggota badan yang lain yang telah pun Cikgu hajar. Oke, so Cikgu harap murid-murid semua paham apa yang Cikgu sudah ajar dan apa kita punya anggota badan. Oke, so itu saja untuk hari ini. Cikgu tambahkan kita punya pembelajaran pada hari ini dan Cikgu harap semua murid-murid paham dengan apa yang Cikgu ajar. Sekian dan terima kasih.